loadingnya kapan ini Bapak Sam? Loadingnya kayaknya besok. Besok pagi. Terus spek yang dibawa tetap dari Pasuruan kemarin. Sama. Kopi. Oh, sama beton. Planar sama beton telur. Ki lumacang dikei sing anyar-anyar tok ya. Dikei sing gorek-gorek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telur. Hari ini saya berada di Kunal, Dusun Kunal, Kecamatan Pasru, Jambi. Nah, ini ada Sonya Brewok, re. Ini baru datang, Sonya Brewok. Tapi untuk acara cek Sonya masih besok sih, sekarang cuma baru datang aja. Kemarin kan habis acara karnaval di Pasuruan, yuk. Jadi sekalian langsung ke Lumajang sini. Tapi loadingnya kok tetap sih. Kemungkinan besar loadingnya nanti malam. Kalau enggak sore nanti. Soalnya besok acara cek Sony itu habis duhur ya, mulai jam 1 sampai jam 5. Jam 4 atau jam 5 gitu. Jadi cek Sony-nya siang duhur, enggak boleh malam. Jadi di area Pasru Jambi sini semua cek Sony-nya siang. Dan yang cek sound hari ini cuma blizzard aja koyo irek blizzard, nanti bentar lagi kita habis dari sini ke blizzard yo. Nah, untuk Sherlock-nya ini nanti tak kasih Sherlock di kolom komentar yo, nanti tak sematkan. Ojo takon-takon meh lo Sherlock-e. Pokoknya iki jalan Kunal. Kalau yang arah Lumajang, orang Lumajang yo pasti tahu lah Kunal. Nah, nanti cek soundnya di sebelah timur sana dulu. Soalnya panggung-panggungnya juga ada di sebelah timur sana. Jadi cek soundnya nanti di sana. Tadi barikadenya juga sudah ada, tinggal masang aja. Nah, di Kunal sini nanti ada Zulfaiz, ada Brewok, ada Alfa'er dulu. Tapi Zulfaiz tadi sudah datang tapi masih di markasnya Big Way. Kalau Brewok sudah ke lokasi penyewa. Ini enggak tahu nanti besok di ATM atau di parkir. Ki bawa yang spek terbaru dulu, yang planar. Sing dibawahi planare. Nomor urut karnaval Desa Ampel Sari yo, ini yang kemarin dari Pasuruan yo, nomor 4. Jadi cuma bawa 2 kendaraan, truk sama pick up. Lagi takut-takut neng warga setempat. Besok acara cek sore jam berapa? Sampai sore. Malam tidak ada berarti pak. Terus untuk ATM atau parkir? Info nih. Parkirnya 10.000. ATM-nya tidak ada ya, cuma parkir dok. ATM ada. Tiket masuknya berapa? 10.000. 10.000 juga. Wah, itu is. Acaranya mulai jam 1 sampai selesai, sampai sore ya. Itu rek. Jadi untuk sekilas infonya, parkirnya 10.000, ATM-nya 10.000. Acaranya besok hari Jumat jam 1 siang sampai selesai, sampai sore. Sekarang kita lihat untuk sing dibawa iki bok opo ae wis. Iki yo enak bok betone pisan iki. Iki ada bok beton iki koyo iya. Oh ya, ini kayaknya bok beton ini dulur. 12 subwoofer ini Brewok tim 2. Iki ditutupin pakai kain, iki enggak tahu bok opo sing dipasang, sing enggak dilepas. Koyoke planar itu lur, ya iki planar kabeh koyoke iki. Oh, ini planar juga. Enggak tahu nanti di sini bakalan full planar atau kombinasi, saya juga kurang paham. Soalnya yo ditutupin semua. Ini. Koyo yang datang ke sini ini timnya Bapak Sam. Oh iya kok. Lagi ngopi-ngopi di sana. Timnya Brewok. Bersama Bapak Sam. Oke, jadi untuk sekilas info nih seperti itu. Untuk speknya yang dibawa juga kurang paham. Saya mau tanya-tanya ke
kru kayak kurang enak ya, kurang etis, soalnya ini juga baru datang dari perjalanan, pasti ini capek wis dipantau air yo. Entah nanti sore atau nanti malam atau besok pagi loadingnya kita merapat lagi, kita lihat speknya. Jadi biar dulur-dulur kru, teman-teman krunya brewok istirahat dulu. Wah di sini yo enek kru ne Mahameru loading kapan? Kemarin ini. Kesok muni berarti session bisa? Iya. Gue pengen apa sesok sessionnya? Paling ya kesok. Sessionnya tetap kesok melodi itu saya iki. Kurang sap. Nyalok wong ini, nyalok penyewaan. Nyalok penyewaan iki. Penyewaan ini kabarnya nyalok rolas. Penyewaan ini nyalok rolas. Tapi yang bermana tambahin mana? Lek ditambahin mana, tidak ada. Oke. Daerahnya, ini di Mahameru. Lambang Ledok. Pambang Ledok. Engko bongkar apa kan iki? Bongkar. Kan kok dalane yo soro yo. Pelambang otomatis nang lapangan dong. Bongkar. Bongkar separuh iki. Yo iki pisan paling yo bongkar iki. Bongkar. Kira-kira koyo bongkar kabeh sing daerah lor kali. Lor pasro bongkar kabeh. Lor kali ya. Iku rek. Jadi isi ki iki krune Mahameru mbuh wong kene iki paling wong iki. Umah yo daerah kenean. Wis ndak ndek. Ndak ndek umah iki wong mon dine ndi? Yo, jadi untuk sekelas info nih. Jadi untuk Lumajang brewok bawa spek terbaru terus. Kemarin di wilayah Tempur Sari midelane sing baru. Beh, sekarang ini subwoofer yang baru. Pokoke Lumajang istimewa yo ya. Wis rek yo, jadi untuk sekelas info di lokasinya brewok. Oke, sekali lagi tak ulangin. Iki Pak Hasyim keluar ya rek. Hah. Pak Hasyim baru datang dari Pasuruan. Pasuruan. Tapi enak finish sore rupane. Hah? Finishnya sore yo. Yo enak. 5 peserta. 5 peserta? Yo. Jam 9 malam, Pak. Finish jam 9 malam, Rek. Rene mental ngantuk bareng saya. Berarti tadi sudah sempat istirahat berarti. 1 jam. Istirahat 1 jam. Lumayan. Untuk loadingnya kapan ini, Bapak Sam? Loadingnya besok. Besok pagi. Terus spek yang dibawa tetap dari Pasuruan kemarin. Nah, sama. Kopri. Oh, sama beton. Planar sama beton dulur. Ki Lumajang dikai sing anyar-anyar tok oh, iya. Dikai sing gorek-gorek. Kayak sing gorek merambat. Merambat. Oke, kok sikil sampai kok rambut. Kembali ke planar berarti ki ya. Ya oke. Okay. Is monggo dilanjut istirahat ya, Pak ya. Kita tak lanjut pisan iki jalan-jalan. Yo, jadi untuk sekelas infone seperti itu, jadi sebaiknya kita tetap Dewi Pasuruan yang dibawa ke sini. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.